Ay, pinamat. May guys, yeah. Samsay tayo ginawa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Hari ini acaranya mau pasar. Biasa masih ada drama. Drama si nenek katanya malu naik kursi roda, katanya takut ditertawakan orang. Lah, aturan wis tuwa, dia tuh enggak bisa ngakuin. Enggak bisa ngakuin kalau dia tuh udah tua. Dia tuh ingatnya tuh dia tuh masih sehat. Masih bisa apa-apa gitu. Takut ditertawain orang. Alah pokoknya kayak drama. Terus larang ngono wedi kursi rodane anu reget. Nah, tuku lho anjene butuhe digawe ora tinggi pajangan bahak yo. Saiki nang toilet bunda ambale wirawiri. Wis pokoke kakek drama lek nang pasar. Karena hari ini tuh anaknya mau pulang, mau bikin sup aja tapi enggak masak banyak soalnya mau tapi no guys, jadinya makan yang panas-panas itu langsung dimasakin itu loh, jadinya nggak masak, nunggu anaknya pulang baru belanja, tapi kita cuma belanja untuk masuk aja tuh. Wes sepeda wes diparkir nih ngarep wonge seumek nih kamar mandi. Nah gimana keseruannya, ikut video aku ya. Jadi ini emang gak kademan, basan. Oke, ini kademan. Makai. Tak, teko le mama nak. Tak me ya. Ini yang bisa yang gak ada. Ini yang gak ada yang gak ada. Ayo lah. Maya aku kan yang gak ada. Kasih. Kayak, hai bo. Kom. Apa kan tuh mau ngomong. Ini kan, Halo guys, jadi aku baru aja pulang pasar. Tadi belanja nggak banyak ya, sedikit karena hari ini nggak masak-masak, cuma ngesup sama bikin kaki bebek ungkep jamur, tapi buat dibawa pulang, nggak dimakan di sini, jadi cuma sedikit. Karena hari ini tapinu ya, tapinu yang dimasak langsung dimakan itu mereka belanja sendiri. Ini beli. Ini kacang-kacangan buat sup pepaya. Ini ikan nanti pagi dimasak. Sayur buat malam, daging babi sedikit, kaki bebek, ini kaki ayam buat sup pepaya. Ini tuh darahnya, darah apa? Darah bebek. Kacang nanti pagi mau ditumis. Terus ini pepaya. Nah ini pepaya buat ngesup. Nanti sup pepaya guys, setengah matang gitu. Nah jadi sebelum aku ngesup, aku mau masak teman-teman ya, masak makan siang. Steam ikan buat nenek. Ada daun bawang sama jahe buat steam ikan, sama bawangnya buat tumis kacangnya.
Ini persiapan bikin sup ya teman-teman. Di sini tuh ada pepaya setengah matang ini tuh sebenarnya tadi, tapi ternyata aku pas kok udah agak matang ya, tapi nggak apa-apa buat sup. Ini wortel, terus ini tuh kacang tanah sama kacang putih, ini loh apa namanya, sejuta pintau kalau di sini namanya ya. Terus ini ceker ayam. Jadi terus ini mercu sama lampahang. Nah, jadi semua bahan udah dimasukkan ini ya. Tadi ayam, wortel, pepaya, sama kacang-kacangan. Tapi dikasih buat daging babi sedikit. Ini belum aku masukin ya, tinggal daging babinya. Halo teman-teman, jadi aku tadi udah barusan ngesup. Habis ngesup aku tinggal ke pasar ya, diajak si bosku ke pasar belanja. Tadi udah barusan belanja, terus mereka mampir, nggak tahu mampir kemana, pulang duluan. Nah, ini belanjaanku tadi teman-teman. Ini tuh daging babi, terus daging sapi, kemudian ini tuh ya pokok pentol-pentolan. Terus ini apa? Ini tuh ikan yang gede itu diiris-iris. Terus ini tuh apa ya? Sini tuh loh namanya kalau di Indo apa? Lali. Pokoknya kita tahu, terus tahu ya. Terus ini apa? Ini cumi yang gede-gede itu tadi aku iris-iris seperti ini. Terus ini tuh labu ya. Labu apa? Tungkua gitu loh jenisnya apa tau? Rane-rane tungkua lah rane. Terus ini tungku yang bulat itu. Terus ini tuh apa? Apa ya? Cecek babi kayak gitu. Cecek babi ngono lah koyo ini. Lah iki itu bebek, darah bebek itu loh cah sini apa? Oh, darah bebek lah. Terus ini kecambah. Ini tuh yang arane opo ya? Pokoknya ini kilo pulangan. Yang arane opo cah? Ini Indonesia. Aku nih Indonesia atau mangan gede? Katro. Itu boleh arane. Pokoknya ngono kuwi. Terus iki udangnya rung tak cuci nanti lah mau makan tak taruh kelas dulu. Nah, ini aku baru aja selesai nyuci ya teman-teman, karena si bos itu di samping aku terus, jadi aku nggak bisa ngevideoin ya. Ini baru aja buyar dan ada satu anaknya yang tidur di sini sama suaminya gitu. Coba tahu bu, coba sih.